jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian bersedia Cleo di tanggal 20 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Three of Cup. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau perjalanan kalian di hari ini, kalian akan punya sebuah cara untuk setuju sepenuhnya dengan rekan kerja kalian tentang pekerjaan yang ada. Jadi kalian ini akan sering berkompromi dengan rekan kerja kalian, kalian akan sering membantu sehingga itu sangat meringankan pekerjaan kalian. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu King of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini berjalan cukup baik dan cukuplah lancar. Karena kalian sangatlah pandai dalam mengelola bisnis kalian. Kali ini memiliki bakat dalam berbisnis sehingga jika ada peluang baik, peluang bagus, kalian ini sangatlah cepat untuk menangkap peluang yang sangat bagus sehingga bisnis kalian berjalan cukup baik dan cukup lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Ten of Cup. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini, naluri kalian akan membantu kalian untuk melihat hal dengan cukup jelas. Untuk membuat keputusan-keputusan dengan cepat, kalian akan menemukan keseimbangan dan kalian akan dengan mudah mengetahui situasi kalian dengan pasangan kalian. Jadi meskipun kalian ada masalah dengan pasangan kalian, kalian ini akan cukuplah mudah dengan kalian menyelesaikannya. Dengan begitu kan kalian akan semakin baik dan kalian cukup merasakan kebahagiaan. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Six of Cup. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini kalian mendapatkan beberapa kabar baik dan keberuntungan. Dan jika kalian memiliki formalitas hukum atau administrasi untuk perlu dibilah, jadi keuangan kalian di hari ini akan cukup baik dan cukup lancar. Kalian akan mendapatkan pemasukan-pemasukan di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi?
Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.